tantangan nih. Tapi berarti nggak bisa kan dulu? Oke guys, kita mau menggambar. Nih lihat, udah ada kertasnya dan pulpen dan itu. Berhubung Putri sebenarnya suka menggambar, tapi nggak bisa gambar. Terus suka apa itu? Cuma suka. Kita mau gambar guys. Terus gambar apa ya? Aku sukanya gambar mobil. Gambar bebek. Aku juga udah lama lihat. Apa coba itu? Ban. Apa sih? Gak jelas loh. Gak enak sih. Ya? Udah lama. Tapi kalau jelek? Gak usah mikir jelek. Ya Put, kamu bisa Put. Tangki bensinnya. Cepet, aku nungguin loh. Dah, sekarang kamu. Gak bisa Putri. Gambar apa ya? Burung. Tapi gak bisa. Ini gambar apa? Mobil. Mana ada mobil kayak gitu? Ini kan desain maksudnya, desainnya. Ntar kalau diproduksi nggak gini. Udah jadi. Apa? Lo. Itu desain, kalau udah jadi pasti lebih bagus. Cepetan. Gak bisa Putri bikin gambar. Putri harus nyontek. Harus. Oke, nih gambar. Tapi kalau jelek, gampang kan aku harus belajar sedikit. Gak ada jelek, gak ada bagus, pokoknya gambar. Ngejauhin dulu. Kita lagi menantang Putri untuk menggambar sebuah gelas berisi teh. Tapi nggak ada lalatnya. Cangkir. Tapi nggak ada lalatnya. Karena aku pintar banget gambar ya. Kenapa? Karena aku pintar banget gambar. Jadi aku santai aja gambarnya. Jadi kalau gambar itu pertama-tama harus konsentrasi dulu. Terus banyakin waktu buat mikir. Gimana mulainya? Aku juga nggak tahu. Nah ya, kita coba. Ya. Aku yakin aku bisa kok ngelakuin tantangan ini. Kan gini kan? Guys, lihat guys. Oh, so beautiful. Berhasil, ayo. Aku bisa. Ayo dong, please, serius. Ini cangkir sudah menanti. Tapi nggak bisa yang persis banget ya. Ya nggak apa-apa, surrealis juga nggak apa-apa, mau bentuknya pelat. Tantangan nih mulai. Coba ya, kita ingetin ini bentuknya guys. Bentar. Kita samakan dengan persepsi di otaknya Mbak Putri. Kenapa? Kenapa cangkir nggak ada yang lebih susah ya? Edan, tambah gorengan. Jangan. Please dek aja, lu jangan ganggu aku, konsentrasi aku. Woi. Tatap mata Ojan. Lama guys. Karena harus aku hayatin tuh. Objeknya aku harus bisa gimana ya? Biar hasilnya tuh memuaskan. Kok bisa Putri? Mana situ? Objek sudah di depan mata. Dia meminta objek ada. Apakah objeknya kurang eksotis? Ini sungguh eksotis sekali ini, sebuah cangkir bersih teh dan tanpa lalat. Gimana sih? Ya kira-kira jadinya kayak gini lah, pasti udah ada gambaran kan. Aku tuh nggak bisa Kak Jalu. Ayo. 5 tahun guys, coba ya skalanya ya, ini jempol. Kalau kelebaran ya? Kelebaran. Tuh mencong lagi. Assalamualaikum. Ada telepon. Apa mah? Hampir
selesai. Mah, teleponnya nanti aja, gimana sih? Baterai ku habis nih. Ini enggak apa-apa, Mah. Selamat malam ya. Tuh. Balik gue. Kok gini sih jadinya tutupnya? Gue enggak tahu ah. Enggak tahu ah. Udahlah, bagus. Enggak tahu. Yeay, tantangan berhasil. Walau petot, tapi lumayan lah. Not bad. Sementara ini mobil hayalan, guys. Ini beneran ada. Ada ini barangnya. Kuluk. Eh, dong, gambar lagi dong. Kayak. Objeknya ini kayaknya goib ini. Susah digambarin. Mau gambar itu, dia mau gambar casing HP. Ini casing HP-nya sama. Ini bukan casing HP. Wallpaper. Aku lagi gambar Mbak Putri. Ini gua tuh. Telinganya, guys. Telinganya gede. Gimana sih? Gak bisa. Oh no. Gagal, ini gagal. Oh, maestro. Jangan lupa ya, ada sama. Nah, itu suka aku kan, aku yang gombang. Setengah lima, guys. Setengah lima. Oh, aku mana emang? Orang sibuk, banyak jadwal. Kok matanya beda ya? Oh, namanya juga seni. Mobilku udah semakin bagus nih. Cewek. Guys, nah lima guys. Itu hanya jam. Aku mau gambar ini. Gambar jidat putri. Iya. Aku mau gambar jidat putri. Masa kabaknya bilang ini putri itu dicariin anaknya Pak Dedi. Siapa kabak? Kapan? Aku minta tanda tangan. Apa bu? Kata aku aji. Ah, apa bu? Kata aku. Pada nyebar ya. Dasar kepo semua. Aku malu loh dicie-ciein sama suster-suster. Cie-cie katanya. Putri, besok masuk kok katanya. Tak salah cuti kan? Oh iya katanya. Boleh. Putri tuh cariin anaknya pasien terus apa katanya. Ya, mirip enggak? Enggak. Lumayan lah. Kok ini bolpennya kok habis, maaf ya? Kenapa? Kalau bolpennya habis, maaf ya. Ini masih banyak, Bro. Ekor karya buatan Mbak Putri. Menggambar casing HP. Kita lagi menunggu hujan, guys. Mbak Putri sudah was-was. Ini kita film kondisinya. Saung Mang Ujo, saung pengkolan. Put, ada ikan, Put. Udah selesai? Belum. Oh, belum. Sok, terusin. Dia sedang berjuang terus-terusan. Selesai. Ini sama ya? Enggak. Enggak. Juga sama. Okay. Not bad lah. Not bad lah. Boleh lah. Bojuk. Mau pesen lagi? Ada apa lagi? Tidak.